Halo, selamat datang di channel saya, Bapaknya Ayuko. Kali ini saya mau sharing bagaimana sih kita merubah arah dinamo listrik ini. Tadinya dia berputar sebelah kiri, ke arah kiri. Sekarang kita balik ke arah kanan. Seperti ini. Ya, sudah berputar ke arah kanan. Bagaimana caranya? Sederhana banget. Watt RPM nya 2800. Kita coba tes ya. Nah, lihat arah puterannya dia ke kiri berlawanan arah jarum jam. Sedangkan nanti waktu kita mau ngerakit mata parut kan arah aurutannya seharusnya ke sini dia, ke kanan searah. Nah, ini ke kiri. Jadi, kita perlu merubah arah putaran dinamonya ini. Oke. Nih. Ada kabel yang hanya berdua. Ini kabel yang hanya berdua dan ini kabel yang ada tiga kabel. Yang kita rubah atau yang kita tukar adalah kabel yang dua ini yang mengarah ke bagian dinamonya. Jadi yang ini akan saya tukar ke sini. Jadi kita lepas dulu yang ini, kita putar ke kiri. Nah, ya sudah lepas. Nah, ini yang mengarah ke sini. Ini nanti kita tukar ke sini dia. Ya, ini juga kita lepas. Ingat jangan sampai yang lain kabel yang lain tertukar. Nah, sudah ya tuh. Yang ini tadi bertiga. Nah, kita tukar ya, ini kita tukar, berarti yang ini tadi bertiga dia ke sini. Nah, yang ini dia jadinya bertiga. Nah, sudah. Jadi hanya seperti itu aja caranya, cara merubah arah putaran dinamo listrik Maxwell. Coba tes ya. Tuh, ya ke kanan dan kita lihat ya sekarang. Ya, sudah berubah ya. Oke, demikian sharing kali ini. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat.